Oke, halo guys, balik lagi di Kron-Klon Reptil. Jadi kali ini gue mau ngebahas salah satu ular, masih sejenis python. Cuman dia ular yang biasa ada di pohon ya. Jadi ini sebutannya sanca mutiara atau pantola. Kita langsung ambil aja. Kebetulan ini ukurannya 2 meter setengah ya guys. Untuk safety kita harus pakai hooks, walaupun ular ini nggak berbisa, tapi kita harus tetap pakai hooks karena digigit itu nggak enak. Apalagi ini udah 2 meter setengah ya. Ini ularnya guys. Biasa disebut sama anak-anak reptil itu pantola atau sanca sanca mutiara atau apa ya nama ilmiahnya gue lupa. Nah ini guys. Kalau untuk karakter, dia ini karakter yang paling labil, paling gak jelas ya. Karena dia bisa sewaktu-waktu gigit, nyetrek. Apalagi kalau bentuknya udah S position begini. Nah untuk ukuran dia udah 2,5 meter. Bisa kalian lihat. Motifnya bagus, rapi. Keren banget. Bisa kalian lihat ya, keren banget. Kenapa disebut sanca mutiara? Karena motifnya ini guys. Terus juga warnanya juga bagus, kebetulan ini warnanya lagi drop ya. Mungkin dia mau shading sebentar lagi. Shading itu ganti kulit untuk yang belum tahu. Tapi kalau penonton setiap Kron-Klon Reptil ya udah tahu lah beberapa istilah-istilah dalam dunia reptil. Nah ini lilitannya kenceng banget guys, karena dia yang pertama ular python, masih sejenis python, walaupun bukan ini ya, bukan kayak retik gitu, bukan. Ini itu sanca mutiara, jadi bukan morbid retik. Tapi emang dia punya jenis sendiri, spesies sendiri. Dari mukanya aja beda ya guys. Bisa kelihatan dari mukanya. Mukanya aja beda banget. Dari mukanya beda banget. Terus kalau untuk gigi sih, ya gede. Sakit juga sih kalau digigit sama dia. Walaupun gak sesakit digigit Green Tree Python ya. Kalau menurut gue, dia juga gak cocok untuk pemula. Karena yang pertama banget, karakternya itu masih labil guys. Karakternya gak bisa ditebak. Oke. Tadi karena banyak video, banyak tekan yang bukan sponsor. Jadi kita pindah aja kemari. Nah, kalau untuk si ini, seperti yang gue bilang, dia ini ular pohon ya guys. Dia banyak di pohon, jadi dia kayak semi arboreal gitu di atas pohon. Nah lilitannya ini kuat banget loh, sumpah. Makanya gue nggak pernah nyaranin untuk handle ular 2 meter setengah itu sendiri. Kan gue di sini bareng kameramen gue, jadi kalau gue ngehandle begini bareng kameramen gue, sewaktu-waktu gue dililit di bagian leher kan, dia juga pasti kabur sih, dia nggak berani sama ular. Nah kalau untuk gigitannya ini gila banget. Python itu nggak ada yang berbisa ya. Cuman setahu gue kalau mungkin kalau dia hasil tangkapan itu ada bakteri dari makanannya dia. Kan dia kan makanannya itu kan kayak kurang bersih gitu ya. Kayak tikus goat gitu-gitu kan kurang bersih. Jadi itu ada bakterinya yang bikin tangan kadang pembengkakan atau bisa jadi kayak bernanah gitu. Ya pokoknya kalau digigit sama ular itu bisa mungkin kita bersihin dulu karena takutnya ada bakteri. Sama kayak salva atau biawak yang di alam liar itu banyak mengandung bakteri. Jadi yang bahaya itu justru bakterinya dibanding gigitannya. Kalau gigitannya paling ya robek-robek dikit lah. 5 atau 6 jahitan mah bisa. Apalagi kalau begitu digigit kita langsung tarik. Nah itu bahaya. Lilitannya kuat karena dia ini ular pohon, jadi lilitannya tuh lebih kuat daripada ular-ular biasanya ya. Walaupun menurut gue lebih kuatan lilitan anaconda, itu udah jelas. Nanti mungkin kapan-kapan kalau ada green anaconda gue review. Tapi nantilah, soalnya itu mahal. Kita yang murah-murah dulu aja. Ini kalau untuk kisaran harga cukup lumayan. Di kisaran 800 sampai 1,5. Terus juga dia nggak dilindungin guys, nggak kayak Green Tree Python yang dilindungin. Kalau pantola ini atau sanca mutiara ini nggak dilindungin. Jadi kalau mau dipelihara itu oke-oke aja, sah-sah aja. Karena dia nggak dilindungin.
Tapi untuk pemula gue nggak nyaranin ya. Tapi kalau kalian mau coba, silakan coba, nggak masalah. Untuk ukuran maksimalnya sih kayaknya dia bisa sampai 4 meter, 3 meteran. Gak bisa gede segede reptik atau ini ya, karena dia aslinya itu di ular pohon arboreal. Nah ini kalau kalian bisa lihat ini lilitannya kuat banget. Sumpah udah kuat banget. Bener-bener kuat banget tenaganya itu. Untuk makanannya dia sendiri, dia lebih suka burung-burungan ya. Kemarin ini jujur aja, kemarin gue kasih makan burung dara. Emang sedikit boros, tapi dia lahap makannya dibanding tikus atau pengerat, dia kurang. Dia lebih ke unggas, karena dia emang notabene-nya kan ular pohon. Ya dia makannya di pohon, gak ada ini kan, gak ada pengerat yang bisa terbang. Kelelawar, mungkin dia suka kelelawar. Karena gue pernah ngeliat dulu, ada orang yang ngasih makan pantola ini pakai kelelawar. Dan sah-sah aja sih, gak masalah. Terlepas dari corona ya, kan corona katanya dari kelelawar. Kita coba dikalungin ya guys. Ini kerasa banget di leher, tenaganya. Tenaganya tuh kerasa banget di leher dan ya bisa bahaya kalau kecekek gitu ya. Makanya sebisa mungkin kita antisipasinya. Kalau udah dua lilitan itu udah pasti nyekek dia guys. Ini aja udah kerasa berat. Nah untuk safety-nya, kita jangan, misalkan dia di dalam kandang terus langsung kita ambil gitu, jangan. Kita pakai hook dulu, kita keluarin, baru kita handle. Itu untuk safety, karena kita nggak pernah tahu kapan dia mau gigit. Bisa aja dia kelihatan lagi kalem, tahu-tahu gigit. Kalau untuk penyebarannya sendiri, ini biasanya ada di Papua, di timur. Penyebarannya dari Papua, Papua Nugini, ya pokoknya daerah-daerah timur. Dan ini salah satu ular yang cukup keren. Ini cukup keren ya. Kelihatan mukanya juga keren. Kalau gua ngelihat sih bentukan-bentukannya ini dia kayak ini ya, retik golden child. Oke. Nah, jadi ini guys, ada kutu. Kelihatan nggak? Ini ada kutu ya, guys. Nah, ini tuh bahaya juga ya. Karena kalau udah kena kutu gini nih, dia ngisep darah dari si ularnya. Ini cukup bahaya, guys. Jadi mau gue cabut dulu kutunya. Oke. Dah. Jadi kalau ada kutu kayak gitu harus dicabut ya, guys. Nah, mungkin sekian dulu nge-review si Pantola ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jadi langsung kita masukin aja. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I